Aliansi Keragilan Raya Bersatu atau AKRAB secara resmi melakukan deklarasi dengan mengusung tema dengan semangat kebersamaan kita songsong masa depan Kecamatan Keragilan yang kondusif dalam menggali potensi yang aktualisasi pada Rabu 16 Oktober di Gor Maniak Futsal Kecamatan Keragilan. Dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Abdesi Keragilan, Ketua MUI Kecamatan Keragilan, Forum Sekdes, dan tamu undangan lain. Ketua AKRAB Tubagus Sufian mengatakan tujuan deklarasi tersebut sebagai wadah komunikasi antar ormas, peguron, dan perangkat desa. Selain itu, memfasilitasi serta mewadahi para ekonomi kreatif yang ada di lingkungan Keragilan. Setelah diselenggarakan deklarasi Aliansi Keragilan Raya Bersatu ini, dan alhamdulillah untuk yang hadir pun juga tokoh masyarakat, mistika, dan kecamatan Keragilan, kepala desa, walaupun memang ada yang beberapa kepala desa yang berhalangan hadir, tapi alhamdulillah sudah diwakili oleh perwakilan daripada kepala desa masing-masing. Ia menambahkan, 5 tahun ke depan kawasan Keragilan ini akan menjadi kota, maka dari itu ia telah mempersiapkan Aliansi Keragilan Raya Bersatu. Muhammad Imron, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.